So guys, hari ini kita bakalan mainin game Mabinogi Fantasy Life. Ini adalah sebuah game baru MMORPG yang dirilis beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 3 kalau nggak salah gua ya, hari Selasa ya. Ini hari sekarang ini hari Kamis ya. Oke, berarti hari Selasa, dan servernya juga baru dibuat kemarin ya, yaitu tanggal 4 jam 9 ya. Jam 9. Ini waktu mana ini? Oh, waktu GMT ini waktu Indonesia ya. Ya, dan kata mereka juga yang hal yang menarik dari gua dari game ini adalah game ini memiliki punya 10 job class yang berbeda-beda, guys. Dan selain itu punya banyak skill yang menarik perhatian bagi gua ya. Dan selain itu sistem musiknya pun juga bagus, cuy. Bagus sekali ini. Kalian dengar itu ya, suara-suara musiknya itu tadi ya, backgroundnya ya. Ya, kalian bisa mendengarnya ya. Itu sangat bagus sekali, dan kalian juga katanya gua dengar-dengar sih bisa membuat band ya di dalam game ya. Waduh, mantap juga itu pakai band ya. Dan satu hal lagi yang paling menarik bagi gua adalah kalian juga bisa membuat rumah kalian sendiri, guys. Selain itu kalian juga bisa membuat perkebunan sendiri dan apapun lah itu ya. Jadi game ini adalah dari tagline mereka dalam ciptakan momen kebahagiaan kamu sendiri, cuy. Jadi kita langsung mulai ke gamenya ya. Setelah kalian masuk, kalian langsung disuruh buat karakter kalian sendiri ya. Dan di sini kalian juga bisa melihat banyak sekali umur ya yang disediakan untuk karakter kita ya, dari yang bocah ya umur 10 tahun bocah sampai remaja ya umur 17 ya. 17 lah itu ya. Dan selain itu kalian juga bisa banyak membuat karakter kalian ya, seperti rambutnya, modelnya ya, main banyak ya. Mungkin nanti ada di update lagi nih, baru lagi ya. Dan kulit mukanya banyak, seperti muka ini, muka apa ini, pakai tato ini ya. Dan kalian juga bisa membuat seperti elf ya, atau peri ya, ras peri lah gitu ya. Oke, seperti elf ya. Dan selain itu kalian juga bisa membuat matanya juga, cuy. Matanya ada yang begini, waduh. Lah ya. Reaksinya itu loh. Dan kalian juga bisa merakit-rakit sendiri ya, apalah itu ya. Selain itu ada juga yang wanita juga ya. Ada yang begini ya, wanita. Kalian juga bisa membuatnya, cuy, sesuai selera lah pokoknya ya. Oke, karena gua sudah membuat karakter gua sendiri ya, dan ini kita sedang berada di camping ini, Pak. Waduh, ada campingnya juga ya. Dan ini adalah dijumur lagi. Dan ini adalah karakter gua ya. Gua maunya pakai laki-laki, cuy. Apa? Gua malas pakai hoodie, cuy, kalau main game RPG gini ya. Malas banget gua pakai hoodie ya. Jadi gua pakai karakter laki-laki dan berumur 17 tahun ya. Gua tidak mau bocah banget 10 tahun ya. Oke, langsung saja kita mulai ke game ya. Oh ya, satu hal lagi guys. Nanti itu kalau kalian sudah masuk itu, bentar. Ini suaranya ini. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam game tadi itu ya, nanti ada sebuah cerita yang dimana kalian itu sebagai siapa itu namanya, gua lupa ya. Sebuah Markilius atau siapa sih? Pokoknya apalah itu ya. Kita ceritanya itu dipanggil oleh mereka dan dipanggil seorang jadi turun ke sini ya. Berarti model mereka yang di dunia anime ya. Kalian baca sendirilah guys. Ini dia. Milesian namanya ya. Milesian ya namanya. Woi, ada meteor, coy. Apa itu? Wah, kan meteor. Oh, kita meteornya, cuy. Kita jatuh dari meteor sepertinya ya.
Waduh, karakter kita, cuy. Terjatuh dari langit. Bertemu dengan mereka berdua. Loh, langsung, cuy. Tangan kiri tekan Keisuke seperti biasa ya. Slide. Oke, lensa untuk berputar. Tombol reset mengembalikan pandangan semula. Siap. Ngelek, Pak. Oke, kita langsung ke sini. Hai, salah, harusnya bilang apa kabar kan? Oke, nama gua Andana ya. Ingatkan itu ya. Oke, kita langsung dapat XP ya. Terus ambil tes langkah pertama dunia Erin. Wow, kita masuk di dunia Erin ya. What the hell man, gua tertimpa dong. Terus apa ini? Scan Luna yang ramai bicara. Oke, saya tahu nama Anda Luna ya, tertera di situ tadi ya. Wow, kita disambut cuy. Oke, sepertinya kita akan ke Pak Kadesnya ya. Bantuan mencari jalan, auto cari jalan, siap. Kita target auto jalan saja cuy. Oke, gerakan joystick. Mana sih? Mana Pak Kadesnya? Sepertinya ini Pak Kadesnya, Jo. Oke. Ini adalah Pak Kadesnya, Jo. Pria. Oh, Tirsonel ini adalah nama desanya ya, walaupun kecil katanya tadi ya. Sangat ramai ya. Berarti makmur sekali ya desanya. Oke, kita langsung dapat ini ya, habis itu. Oh, bercanda lagi ya. Oke, langsung saja kita akan memilih kelas-kelasnya, coy. Kelas di sini banyak sekali, ada magic, ada biru, ada musik, cuy. Wow. Keren juga nih. Ada alkemis ya, ada alkemis yang pembuat senjata bahan kimia atau apalah itu ya. Ninja, ini apa ini? Kok tidak tahu ini? Mereka memiliki keinginan kuat untuk tubuh terkuat. Pandai kombo, wah siap. Wah menarik ini cuy. Dan ini pasangan kekuatan magic setiap peluru. Widih, menarik nih. Ini tembakan. Wow, job terbaru cuy, coming soon cuy. Ada tulisannya ini, coming soon cuy. Wow, berarti masih banyak lagi job-job lainnya yang kalian akan tunggu ya cuy. Katanya tadi 10 ya, berarti kita hitung dari battle dekat ini udah biasa ya. 1, 2, archery, pemanah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi ini 10 apa ya? Masih ada satu lagi nih cuy. Katanya tadi 10 ya. Oke, job terbaru. Walaupun kita tidak bisa milih, berarti gua maunya pilih. Dan nanti katanya juga bisa diganti pada saat kalian bermain ya. Sudah berapa lama kalian bermain, kalian bisa mengganti job kalian guys. Oh, job ini di level 110. Waduh, nggak bisa cuy. Ya sudahlah, gua archer atau gua pemanah nih. Archer itu bawa senjatanya. Oke, kita akan pakai senjatanya cuy. Wadah, hey. Wow, kita langsung ganti senjatanya. Oh, bisa didekatkan ya. Widih, keren banget dong. Gua screenshot aja lah ya. Bentar, kita cari pose-posenya gitu. Mana? Nah, gini ya. Ini bagusnya cuy.
Oke. A few moments later. Maaf guys, sebelumnya gue sudah nge-record guys, seperti tapi itu tidak tersimpan, mungkin datanya korup lagi dong. Mungkin ini masih game permula ya, masih awal. Ini game sering force close sendiri ya. Force close sendiri sekali gua keluar pun susah masuknya ya. Harus di close dulu gamenya ya. Terus kita kemana nih? Tadi itu bisa masak ya. Video apa? Rekaman tadi bisa masak awalnya. Cuman karena data korup ya sudahlah. Kayak kita disuruh mencari baju cuy, armor gitu ya. Memiliki rambut pirang indah. Oh iya, halo. Wis, bisa jadi VIP dong. Waduh, bercanda dong. Spesial cuy. Loh kok cewek, macam cewek dong. Wah, anda ini, saya ini cowok loh, bukan cewek. Oh gitu ya, berarti ini bisa dipakai laki-laki maupun perempuan ya. Serba guna nih baju ya. Oh, ada pewarna juga, siap. Oh belum terbuka ya. Berhasil simpan. Oh sudah ya. Kita kembali terus. Wow, kita dapat pewarna cuy. Tekan mewarnai. Oh, ini cari pilihan warnanya ya. Wih, terang banget nih, mencolok ini. Aduh. Siap. Saya pilih yang bawah, manggil seperti apa? Yo, bukannya kalian memanggil gua cuy. Waduh, apa ini? Wow, ada skinnya pak. Tapi ini suaranya kosong loh. Sumpah ini ngebug ini. Dilfano, apa ini tuh? Sedang menjurukan. Widih, keren juga nih, kawaii cuy. Wah, apa jangan-jangan kalau gua pilih atas tadi ceritanya bakal lain lagi. Widih, mantap nih. Oke, siap kita berfoto cuy. Mana fotonya tadi, gua lupa. Oh ini. Oke guys, mungkin hanya itu saja dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan share kepada teman-teman kalian ya, supaya tahu dengan video gua ya. Oke, gua Andana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.